Nanti secara keluarga ya, antara anggota kita Rijang ya dengan Pak Khalil secara keluargaan nanti ada paksaan. Jadi intinya tadi sudah secara ini sudah minta maaf dan sudah memaafkan, tapi kita perlu didokumentasikan. Kemudian juga saya sampaikan, walaupun ini secara ini sudah dimaafkan, tapi kami dari si Propam ini sebagai penegak daripada disiplin tetap akan menindaklanjuti ini. Jadi secara ini tidak berarti bagian ini bebas begitu aja, tidak. Ya, pasti ada tindakan dari kami selaku Propam. Ini sekarang ini silakan mungkin semennya dari ini pertama Pak Rija mohon maaf. Nah kemudian nanti terima Pak Khalil, terus ada perwakilan dari keluarganya boleh ya, nanti statement lalu nanti kita ini ya, silakan mungkin ya, sekarang dari mulai dari jam dulu ya, mukanya kelihatan agak kelihatan ini Khalil atas kejadian tadi siang pada saat pengumuman presiden gitu kan. Saya pribadi saya minta maaf kepada Khalil kalau misalnya telah terjadi tadi tindakan saya yang kurang tepat terutama saya kepandangan terhadap muka terhadap orang lain. Ya, saya terima maafnya atas permohonan bapak. Saya terima. Saya juga salah kan. Okay, jabat tangan. Salaman, jabat tangan. Mungkin bapak dari keluarganya bisa di. Saya mewakili keluarga dari Kang Khalil sebagai kakak dan sebagai di komunitas. Saya harapkan untuk rekan-rekan ini sudah clear, ya kita close semuanya. Kita bersama-sama dari awal dengan polisi, kita mengayomi masyarakat bersama, dan untuk kedepannya pula ini sudah selesai. Dan tetap dari Provos juga akan menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh anggotanya. Terima kasih untuk kepolisian, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bukan hanya dari polisinya, bahkan untuk kitanya semua. Bukan, karena Tuhan. Ya, keluar, 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 keluar. Ya. Lama, tahan, lo, keluar, 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 keluar. Tahan, tangannya tahan. Ya.